dalam rangka peringatan Hari Guru, ini PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Pak C. Abdul Jamal ini mengucapkan terima kasih atas pengabdian para guru dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Cik Tuan dan Puan, di mana menjadi seorang guru ni Cik Tuan dan Puan harus dilandasi dasar diri itu ikhlas dan juga pemaaf, Cik Tuan dan Puan. Kenapa? Karena guru adalah dari yang diguru dan juga ditiru. Makanya jadi pemaaf dan ikhlas. Pemaaf dan ikhlas itu apa nama dia, dalam tu makna di Puan Mai ya. Makna dan agak berat juga. Agak berat ya, Puan Mai. Meski dijalani juga ya. Macam mana kabarnya? Moh kita tengok. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyebut, sempena Hari Guru ini dirinya mengucapkan terima kasih atas pengabdian guru dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Jamal, menjadi seorang guru tidaklah mudah. Seorang guru harus memiliki rasa ikhlas dan sifat pemaaf, karena guru adalah yang digugu dan ditiru. Jamal juga menyebut semboyan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa saat ini sudah tidak relevan lagi, karena Pemko Pekanbaru bersama pemerintah pusat sudah memberikan tanda jasa melalui program-program kesejahteraan guru yang telah dirancang. Saya berpesan, guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Jadi guru itu harus, tadi bersama-sama kita dengar dasarnya ikhlas. Ya. Jadi guru digugu dan ditiru, dia harus jadi teladan. Ya, pemaaf, ikhlas, itu tetap. Karena banyak ya, kalau kita aja dengan anak dua saja di rumah udah ini, apalagi mengajar sampai berapa, satu lokal 40. Jadi sekali lagi terima kasih guru. Memang selama ini disebut guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi kita akan berubah. Sekarang ini akan memberikan jasa. Pemko Pekanbaru juga akan mencarikan solusi terkait persoalan dalam penyelenggaraan seleksi P3K di Kota Pekanbaru. Rizka dan Hendra Putra melaporkan.